salam untuk semuanya dan salam bahagia selalu. Hari ini saya Babin Kamtibmas Program Penajam bersama dengan Mbak Hini dari komunitas beliau dari komunitas Penajam Jumat Sedekah. Alhamdulillah melaksanakan kegiatan bakti sosial ya, Mbak ya. Itu kita merenovasi rumah dari nih Nenek Linda, ya Nenek ya. Rumah dari Nenek Linda. Alhamdulillah rezeki buat beliau. Alhamdulillah dan yang jelas satu ucapan syukur dan terima kasih mengucapkan kepada komunitas Penajam Jumat Sedekah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan dari Mbak Eni apa saja bentuk kegiatannya. Mungkin silakan Mbak Eni, ini dari komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Reni, selaku ketua dari Penajam Jumat Sedekah. Ada pun kegiatan kita biasanya itu cuma ini Pak, berbagi nasi setiap hari Jumat sama berbagi sembako tiap bulannya. Nah, cuma kemarin waktu kita ngantar sembako ke rumah nenek, masuk itu pas keadaan lantai itu basah. Basah banget pokoknya, kayak kosaki itu basah. Tempat mikir cerita sama temen kan, gimana kalau kita renov rumah di sini nenek? Itu padahal awalnya sudah mustahil lah ini, gue bilang nggak bakal bisa nih. Ternyata banyak yang bergerak. Itu saya mulai terharu lagi, masya Allah. Ya kita aja, nggak bisa ngomong. Ya, intinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi rezekinya nenek ya. Nenek ini di rumahnya kadang tidur sama ayam. Iya kan? Yang bikin saya kepikiran hujan, tempiasnya, yang satu kucing. Nanti kalau sudah dibagusin rumahnya, ayamnya taruh di luar deh ya. Jangan di dalam lagi. Taruh di kardus. Taruh di kardus. Kan yang paling mulia tidak mengenakan. Mungkin mulai yono nemun roh. Untuk dana sendiri, Mbak, mohon maaf ini untuk sistemnya untuk dana atau bagaimana dari komunitas bagaimana? Untuk dana, alhamdulillah banyak donatur yang bergerak. Pak. Dari donasi ya? Iya dari donasi, kita open donasi beberapa bulan. Iya, alhamdulillah swadaya dari donasi ya. Iya. Ya semoga yang memberi donasi untuk bisa dibelikan material dan kebutuhan untuk renovasi diberikan keberkahan dan rezeki lancar dan kesehatan lah. Mungkin gitu nek, ada yang mau disampaikan nek? Sampaikan nek, mau senyum aja neneknya. Iya sudah senyum guys. Mungkin begitu aja dulu ya kan, sampai kami ini pekerjaan sedang berlangsung dan semoga target 2 hari ini ya, 2 hari Sabtu Minggu target. Semoga enggak hujan. Hari Minggu sudah rumah baru nek. Selamatkan kita nek. Oke kawan-kawan, kita permisi dulu. Semoga kegiatan berjalan lancar sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, memang harus pakai tangan. Rambut jatuh. Oh, enak itu. Oh, harus. Pakai. Bentar aja dong. Kerajaan sedang membantu warga yang tidak mampu. Linda ya, sakitnya jadah. Kita lihat di sini keadaannya memang sudah agak layak ini. Jadi ini ada kepedulian dari pemerintah. Terima kasih. Ini ada Pak Babin dari Penajam. Koordinator lapangan. Koordinator. Tempat di belakang saya ini rumah warga kita atas nama Nenek Linda. Saat ini sudah mulai dikerjakan, dibedah. Ini gabungan bersama warga, Ketua RT dan ada Babinsa melaksanakan kegiatan untuk bakar rumah karena sangat tidak layak huni udah rumahnya. Jadi ada kepedulian dari sebuah komunitas untuk menyumbangkan material untuk membantu untuk
menyediakan tempat yang layak lah untuk Ibu Linda ya. Oke, ini sudah kita mulai pekerjaan. Oke. Semoga tidak hujan dan berjalan lancar ya hari ini kegiatan. Ini ada warga. Oke semua, kawan-kawan kita lanjut kerja dulu. Oh Pak RT, saya dulu Pak RT. Iya Pak RT kita ini. Jagonya membongkar. Gimana nih Pak Pandi? Sudah. Alhamdulillah Pak, kami terima kasih sekali atas bantuan dari komunitas Jumat Sedekah ya. Kami doakan mudah-mudahan berjalan lancar dengan tujuan yang mulia. Amin, amin. Dan alhamdulillah di zaman sekarang masih banyak orang yang peduli. Ya, jadi terima kasih. Bagaimana untuk antusias warga, Pak? Ya, alhamdulillah. Biar apa sebagai warga ini, terima kasih sekali, Pak. Bahwa selama ini memang yang kita butuhkan sebetulnya ini. Semoga kegiatannya bisa berlanjut, Pak, ya. Ya, kita bisa membantu warga-warga lain nanti. Oke, Pak, insya Allah. Sudah pembongkaran, sudah? Ya, sudah selesai pembongkaran, tinggal ini. Ya, sudah. Sudah dibongkar, sudah. Iya. Lanjut, Pak Pandi, kita. Oke, ya. Sudah mulai, sudah dibongkar ini semuanya. Tahap satu sudah. Detik-detik akhir 5 red. Ini jagonya nih, Bang Jago.
Iman Om. Hari keberapa sudah ini? Hari keberapa? Hari kedua, Pak. Pemasangan apa sudah ini? Pemasangan ini loh, GRC. Oh, GRC sudah ya. Oke. Ini dia, kepala tukangnya ini. Nah, Pak Bandi dia, bagian kamar mandi dia. Hai Pak RT. Pak RT, bagaimana? Masih semangat? Semangat, saya terseringat terus. Iya, iya. Sehat Samsul CS. Semangat nih demi kejar tayang rumahnya Ibu Linda. Anak-anak mudanya Gotong Royong. Dipimpin oleh Saudara Sudirman sebagai pengawas proyek. Sudah mandi aja, Kom? Oh, sudah. Selesai pacoran. Bos di pro ya. Bisa kalau disuruh keliling banyak itu sampai sana. Thank you.
Halo kawan-kawan, hari ini kita mau closing bedah rumah Nenek Linda. Ini rumahnya di belakang sudah jadi. Keren kawan-kawan nih. Hari ini penutupan dan penyerahan rumah ke Nenek Linda. Karena rumah yang dibedah alhamdulillah sudah selesai. Ini di belakang kita ada bapak-bapak dari Koramil ini, Bapak Binsa juga. Wah, Pak Dayo, Bapak Binsanya penajam nih. Halo Pak Dayo. Siap, Pak. Sudah jadi rumahnya jadi, nih. Pak, alhamdulillah. Kita mau syukuran hari ini. Dari Pak RT lagi pasang banner. Oke, kawan-kawan. Kita nanti mau makan-makan, mau baca doa, syukuran, selamatan lah. Mantap. Ini rumahnya. Wih. Mungkin selama ini ada yang belum lihat ini ketuanya itu, ketua penajam sedekah itu. Habis pas lagi mau ngechat ditungguin mau divideoin ada muncul. Ini dia Mbak Heni, ketua dari komunitasnya. Nanti kita mau syukuran dulu. Nah ini bagaimana Pak Pandi? Apa kabar? Bapak Ibu yang ada di sini, saya selaku Ibu Penajam terima kasih karena saya baru dengar komunitas ini. Komunitas apa namanya tadi? Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Dan kalau ada urusan apa-apa menyatu dengan kelurahan atau ada mau dibuat apa-apa, nanti saya dari siap, dari kelurahan siap dibantu. Semua untuk pemerintah. Makanya kita membuat suatu komunitas yang kayak begini yang bisa membantu. Inilah kasih tangan pemerintah juga. Nanti kita juga dari pemerintah siap membantu. Kita juga punya program tapi terbatas. Warga Penajam ini 4.200 kakak, itu kakak itu satu. Kalau satu kakak itu 4 orang dan satu kakaknya aja memang sudah 4.200. Tidak terbackup semua Pak oleh pemerintah. Kita juga laporan juga terbatas juga. Kalau ada terbentuk yang begini, saya dari luar Penajam sangat berterima kasih sekali. Siap juga mendampingi atau membantu nanti kalau ada mau perlu kemana. Kita saat ini sudah ada di rumah Nenek Linda. Alhamdulillah rumahnya sudah dibedah, sudah jadi 100% alhamdulillah. Ini sekarang kita bersama ketua komunitas penajam jemaat sedekah, ada Mbak Eni dan ada Mas Saleng, dan ini ada Papa Binsa
ada Mas Roni yang full time dari awal sampai selesai beliau hadir ikut bedah rumah. Mungkin ada yang bisa disampaikan dari Mbak Heni sebagai ketua komunitas Perajin Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih berkat dukungan kalian semua, bantuan kalian semua, akhirnya Nenek Linda dapat rumah yang layak. Alhamdulillah. Jadi ini perdana ya Mbak ya? Perdana. Jadi ini perdana dari komunitas Perajin Jumat Sedekah. Dan harapan kami dari aparat yang bertugas di Kelurahan Perajam, dari Babin Kamtipmas, Babinsa, semoga kegiatan dari Penajam Jumat Sedekah ini bisa berlanjut Pak ya. Amin. Bisa berlanjut. Amin. Mungkin untuk donasi ada yang lebih membutuhkan lagi ya, selain Nenek Linda. Amin, amin, Allahumma amin. Dan juga kita mendoakan kepada teman-teman ya yang sudah memberikan donasi untuk bedah rumah, semoga diberikan rezeki yang melimpah, keberkahan. Amin, amin, Allahumma amin. Diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin. Mungkin itu aja Nenek Linda. Ada mau disampaikan nih? Sudah, beliau senang sekali rumahnya dibedah. Sudah bisa tidur di rumah baru nih. Pak Jaya mungkin ada yang bisa sampaikan Pak Jaya bagi Mbak Bintang. Pak, monggo Pak, ada yang sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ya. Di mana Nenek Linda ini rumahnya sudah jadi rumah beneran kemarin rumahnya aduh campur ayam Pak. Ya, ya. Alhamdulillah sudah ada komunitas yang namanya Penajam Jumat Sedekah ini bisa memberikan bantuan ke Nenek Linda sehingga rumah yang ada ini sudah layak huni dan Nenek sedih sekali. Terharu. Ya, alhamdulillah itu aja yang kami ucapkan. Semoga kita senantiasa mendapatkan rezeki, keselamatan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua RT 3 Kelurahan Penajam beserta warganya yang full time di sini membantu gini tuh ya. Banyak dua jempol untuk warga dan Penajam Jumat Sedekah. Gitu ya, dadah.